Itu pertanyaan yang pertama. Datangnya dari hamba Allah dari Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Buya, saya seorang Hindu, tapi saya suka sekali dengar ceramah Buya. Hati saya terasa damai, tapi saya tidak bisa masuk agama Islam. Adakah nasihat buat saya, Buya? Baik, banyak di antara saudara-saudara kita di luar Islam yang juga mengikuti pengajian kita memberikan komentar. Kalau sudah bagi kalau Anda mendengar suara kami ini, artinya hati Anda sudah istimewa, hei saudaraku. Menginsyafi kebenaran. Anda mendengar ceramah, Anda anggap itu baik, lalu Anda sejuk. Berarti hati Anda yang baik. Biarpun Anda belum percaya dengan Tuhan Allah, tapi Anda dipandang oleh Allah dengan kasih sayang saat ini. Teruskan besarkan rasa senang Anda, Anda akan menemukan jalan suatu ketika nanti. Sudah cukup. Saya tidak akan memberikan nasihat lain. Untuk masuk Islam, la ikrah fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Tidak ada orang dipaksa masuk Islam. Agar tapi rasa bangga Anda, senang Anda besarkan. Karena hati Anda dipilih oleh Tuhan saya. Allah. Allah telah memandang hati Anda sebagai hati yang baik. Hati Anda telah dibersihkan sehingga Anda bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran. Dan lanjutkan jaga ini, maka suatu ketika Allah akan memberikan kepada Anda segala kebaikan. Itu saja. Tidak ada nasihat yang lain. Apakah masuklah Islam? Islam tidak dengan cara seperti itu. Islam itu istimewa. Anda kalau masuk Islam tentu dengan keyakinan, dengan kemauan, dengan semangat, dan dengan kesadaran. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.